Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi korang bersama aku Apes Matino dalam channel Apes Matino. So di video di awal kali ni, macam korang tengok motor aku, aku dah buka aku punya kepuk kiri kanan sebab aku ada satu projek sikit untuk mengimprovekan aku punya oil flow daripada pump ni pergi ke head. Alright. So kalau aku cakap macam tu korang tahulah aku akan pakai barang apa. Cuma sekarang ni aku akan unboxing. Nak unboxing tak unboxing sangatlah, benda tu aku dah buka daripada packing pun. Cuma aku nak tunjukkan korang barang apa yang ada dalam kotak ni. Okey, ni nantilah. Tu macam yang korang boleh agak, barang tu adalah silinder head cover with oil ducting and fins. Alright, so basically dalam ni dia ada head cover ni. So head cover ni special sikit. Okey, dudukkan nanti dekat motor macam ni. Macam nilah dudukkan dekat motor. Sini bahagian plug. So yang specialnya nanti minyak boleh masuk dekat sini. Okay, dan dia akan keluar dekat sini. Okay, so lubang ni kecil je. So basically aku takkan risau dia punya fuel flow lah. Aku tak risau sangat sebab kalau tengok saiz lubang ni, dia takkan curi banyak korang punya oil flow daripada dekat filter tu nantilah. Tapi tak apa, nanti aku akan test dia punya flow dia nanti. So barang lain dia akan bagi, so dia akan bagi oil hose ni pendeknya lebih kurang sekaki je. Aku ada yang panjang sikit nanti untuk nak tukar, aku mungkin tak pakai lah yang ni. Dia akan bagi oil filter cover. Ni macam ada kesan-kesan oxidize sikit. Aku rasa no issue lah. Benda ni mungkin aku bersihkan nanti dia hilang lah benda ni. Okay, yang ekstranya dia ada lubang. Okay, so yang ni nanti masuk hose dekat sini. Masuk kat sini, nanti ujung ni letak dekat sini. So korang tahulah, banyak video-video dekat YouTube dah ada discuss pasal ni. And then dia bagi sekali dengan skru. Aku tahu dia orang panggil skru apa ni. Skru untuk oil flow lah. Apa yang aku suka pasal skru yang dia bagi ni, sebab dia bagi copper washer tau. Sebab ada certain-certain produk, bukan produk ni lah, produk lain yang ada skru ni. Washer ni dia bagi washer yang ada, dia bagi copper washer, dia bagi washer biasa tapi dia ada getah kat dalam ni. So aku tak berapa prefer washer yang jenis macam tu lah, takut nanti getah tu keras apa semua dia akan boleh leaking. Okay, so tanpa buang masa aku nak buka segala komponen yang ada dekat motor aku. So untuk buka head cover ni, memang nak tak nak korang terpaksa buka radiator. Korang kena drain dulu semua coolant apa semua, buka everything yang ada dekat depan ni supaya senang korang nak buat kerja. Alright, jom pasang. Alright guys, ni just eksperimen je. First kali aku buka ni dulu, aku nak check oil flow standard. Bukan standard lah sebab aku punya oil pump ni aku dah tukar dah. Aku nak tengok berapa banyak flow yang keluar masa engine idle. So untuk pengetahuan korang, engine ni masih sejuk. Aku belum start lagi hari ni. So aku start idle, tengok berapa banyak dia punya minyak ni keluar dekat sini. Alright, jom. Alright, ni dalam keadaan idle, minyak keluar lebih kurang banyak tu. So nanti okay, aku stop dulu. So nanti bila aku dah pasang bypass tu, aku akan check balik kat sini minyak dia keluar banyak mana dan dekat bypass tu keluar banyak mana. Alright, jom. 2 hours later. Okay guys, settle buka radiator. Coolant pun aku dah drain apa semua. Alright, so sekarang ni kita dah banyak ruang lah nak buka head cover ni. Alright, kita bersihkan dulu. Ada habuk-habuk ke apa ke. Okay. Wow. Okay. Oop. Nampak eh. Jelah kita tengok apa beza dia. So basically tak ada beza sangat pun, kecuali yang ni macam ada tertulang dia ni untuk menguatkan structure cover head dia. So yang ni kosong je. Yang kanan ni kosong je. Cuma yang bezakan yang ni dilicin, yang ni dia ada fin dia untuk keluarkan haba lagi pantas lah. And then dia tebal sikit. Dia tebal sikit ni sebab fin ni lah. Okay, tujuan dia untuk mengeluarkan haba lagi cepat tau, bukannya menyejukkan enjin. Enjin memang takkan panas sejuk punya, memang panasnya. Cuma haba tu dia pegang lama ataupun pegang cepat. So kalau ada fin macam ni, dia cepat sikit lah keluarkan haba dia tu. So kedudukan dia macam ni,
So angin datang daripada depan macam ni. So dia tiup. Alright. So getah dia tak bagi sekali. Korang kena ambil getah kat sini, letak kat sini. Untuk memastikan korang punya oil seal ni cantik tak cantik, korang kena tengok daripada sini. Daripada sini lah, daripada tepi ni lah. So kalau korang tengok getah ni, dia timbul sikit daripada permukaan besi ni, semua bahagian lah. Kalau dia timbul, so maksudnya korang punya getah tu cantik lagi lah, tak kemek lagi lah. So dia punya seal tu insyaAllah akan seal betul-betul lah. Siap, kita pasang. Okay guys, getah dia macam biasa, ambil ni daripada original, kita letak dekat sini. Okay, hopefully tak leaking lah. Kita pasang dulu kat sini, and then kita pasang hose kat atas. Macam korang tak pakai top, lembut sikit boleh aja adjust. Yang ni keras sikit, susah sikit nak apa, nak routing dia. Daripada sini ke sini ada lentur sikit lah, senang lah aku nak adjust tu. Bergantung kepada keadaan. Okay, so sekarang ni heat ni aku tak pasang lagi. Aku nak pasang hose daripada sini pergi ke cover head yang tu dulu, sebab aku nak tengok flow dia, pancutan dia banyak mana. Alright, jom. 5 minutes later. Okay guys, bypass hose dah siap pasang. Ni dekat oil filter, cover oil filter. So aku dah pasang dekat sini. So sekarang ni aku nak start motor. Aku nak tengok berapa banyak minyak yang keluar dekat sini dan berapa banyak minyak yang keluar dekat sini. So macam yang aku cakap dekat awal video nanti, flow dekat sini, flow yang dekat sini ni tak curi banyak lah daripada yang dekat sini. Sebab apa? Sebab lubang ni kecil je. Cuma dia bagi extra minyak je dekat area dekat sini. Alright, so aku nak start. Hopefully tak ada apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keselamatan, tuang dulu sikit minyak kat atas head ni, bagi dia basah dulu. Okay, macam tu je. Bismillahirrahmanirrahim, kat kunci, kita start. Tengok flow minyak kat sini dengan flow minyak dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, meletup. Oi, banyak juga tu. Okey, dah matilah. So, korang boleh tengok minyak boleh tahan, sama je aku rasa flow dia ni. Ini dalam keadaan ideal tau. So bila korang rem RPM lagi tinggi, so minyak ni akan memancut lagi banyak lah. Samalah dengan yang dekat sini. Okay, aku try cuba start lagi sekali, tengok Okay, kuat. Okay, banyak. Kuat. Alright, jom. Aku nak bersih-bersihkan dan aku nak pasang balik semua barang-barang ni. Settle pemasangan aku untuk video hari ini. Okay, so basically macam ni lah rupa dia. Okay, disebabkan aku pakai hose panjang, so dia melengkung, dia jauh sikit lah. So, kalau pakai hose yang dibagi ni, aku rasa tak ada melengkung banyak macam ni, cuma nanti dia dekat dengan exhaust ni. Alright, so ada satu benda yang perlu ditunjukkan. Alright, kalau korang ada yang pakai radiator besar ni, kemungkinan dia akan sangkut dekat kipas ni. Sebab kipas ni tapak dia asalnya duduk kat atas ni, so aku dah letak bawah ni. So yang ni dia jauh lah sikit daripada fin ni. Okay, kalau tak, nanti aku punya radiator ni tak boleh nak letak kedudukan macam ni lah. So dia macam sempit sikit sebabkan dia berlaga dekat sini. Oh, yang satu lagi, untuk yang pakai radiator besar, kemungkinan ada dia boleh berlaga dekat sini. So korang kena positionkan balik korang punya radiator ni supaya tak bersentuhan lah dengan skru ni. Kalau tak, nanti bila ada gegar ni, dia sentuh skru tu, so lama-lama radiator ni boleh bocor lah kan? Sebab dia dah dimakan oleh skru. So itu je lah yang kena take note, nak kena modify sikit-sikit. So far yang lain ok. 5 minutes later. So aku baru lepas balik daripada test panas lagi motor aku ni. Cuma baru terfikir tadi, sebab hose ni adalah hose asalnya hose brake ni.
So aku pakai untuk oil sekarang ni, aku tak sure dia boleh tahan panas ke tak. So ni aku akan buat uji kaji dululah nanti. Sebab dia lembut je ni, yang asal dia keras sikit. Aku tak tahu, takut ada beza dekat material dia. So far setakat aku test tadi, dekat je lah, dalam 5 minit je aku test. Harapnya tak ada bocor apa-apa. And then sekarang ni pun memang tak ada apa-apa kebocoran. Memang function terbaik. Alright, so sampai sini je video aku. Jangan lupa share, subscribe, like and comment. Alright, bye-bye.